Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Desta dalam acara tutorial komputer. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana untuk mengkonversi dokumen Word ke dalam bentuk PDF ya. Caranya sangat sederhana, ini cara yang digunakan secara online. Langsung saja teman-teman menuju pada Chrome, entah itu Google, langsung saja ketik di sini convert Word ke PDF. Nah, di sini akan muncul berbagai macam pilihan ya. Entah itu teman-teman memilih yang mana, tetapi kalau munculnya aku biasanya pakai yang ini. Ini aku bisa pakai. Terus langsung saja kita tadi sini minta pilih file. Setelah pilih file langsung klik di sini saya punya filenya, open yes. Nah, di sini akan diminta untuk konversi ke PDF. Oke, sekarang udah. Terus kita unduh filenya ya. Di sini. Oke, kita cek di bagian download ya. Di sini sudah ada. Cara lain, teman-teman juga bisa gunakan dengan cara convert ketika Word to PDF. Pilih yang Word free online. Nah, di sini bisa choose file. Choose file, di sini saya punya filenya. Oke, open, klik. Di sini sementara uploadingnya. Bisa juga tambah file kalau misalnya filenya banyak. Ini sementara converting ke PDF. Kalau sudah cari PDF akan tertulis di sini PDF. Nah, ini carinya. Di sini ada compress, bagus banget. Di sini bisa merge, bisa compress, bisa edit juga PDF di sini. Kita download. Nah, akan ada ini file yang sama ini. Ini file Word-nya. Ya, kita buka ya biar pastikan apakah sama atau tidak. Oke, ini Word-nya, dokumen aslinya yang ini. Nah, sekarang saya masuk pada dokumen yang PDF apakah sama atau tidak, biar kita bisa memastikan jangan sampai beda ya. Oke, sambil menunggu. Teman, jangan lupa untuk subscribe channel saya biar banyak, semakin banyak tutorial akan diberikan. Ini kita sambil menunggu ya. Oke. Sini kita sambil menunggu sementara loading. Caranya sangat sederhana ya. Yang penting teman-teman terkoneksi dengan internet, itu sudah cukup. Itu salah satu kuncinya. Nah, ini dalam bentuk PDF. Gini. Yang satunya juga sama, kalau misalkan kita buka pasti akan sama seperti itu. Oke, jadi sekian tutorial tentang bagaimana mengkonversi dokumen Word ke PDF. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan juga semoga bisa membantu teman-teman dalam melakukan tugas ataupun dokumen lainnya. Sampai jumpa, terima kasih.